Barcelona dikabarkan tengah menyusun rencana untuk memulangkan salah satu gelandang mudanya, Nico Gonzalez. Nico Gonzalez saat ini tengah menjalani masa peminjaman bersama Valencia hingga akhir musim. Meskipun dalam klausul kontraknya disepakati sampai akhir musim, nyatanya Barcelona tengah mempertimbangkan untuk mempersingkat hal tersebut. Barcelona disebut ingin memulangkan Nico Gonzalez pada bursa transfer musim dingin alias Januari 2023 mendatang. Pihak Barcelona sudah bertemu dengan agen dari Nico Gonzalez untuk membahas realisasi tersebut. Keinginan Barcelona untuk memulangkan Nico kemungkinan didasarkan atas kekecewaan tim Catalan atas menit bermain yang didapatkan Nico Gonzalez di Valencia. Pemain berusia 20 tahun itu masih belum mampu bermain konsisten lantaran menit bermainnya yang belum maksimal. Nico Gonzalez sejauh ini belum pernah bermain selama 90 menit sejak bergabung dengan Valencia pada awal musim. Catatan waktu bermain sebanyak 231 menit dari 7 laga bukanlah yang diharapkan oleh manajemen Barcelona. Alhasil, tim Catalan ingin memulangkan Nico Gonzalez pada pertengahan musim. Lebih dari itu, keputusan Barcelona untuk memulangkan lebih cepat Nico Gonzalez seakan menjadi sinyal lain dari Xavi Hernandez. Pelatih asal Spanyol itu seakan ingin menciptakan sektor lini tengah Barcelona dengan pemain asal Spanyol saja. Padahal jika menelisik kedalaman skuad Barcelona musim ini, Xavi memiliki sosok Frenkie de Jong dan Frank Cassie di lini tengah. Hanya saja memang dua pemain itu malah jarang tampil sebagai starter bersama Barcelona. Xavi justru lebih memilih pemain seperti Sergio Busquets dan Gavi yang sedarah Spanyol. Maksud kami yang berdarah Spanyol untuk menghiasi starting line-up Barcelona. Sebagai informasi, keputusan Xavi itulah yang dikritik beberapa pendukung Barcelona dalam beberapa waktu terakhir. Apalagi keinginan Xavi untuk memulangkan Nico Gonzalez lebih cepat semakin membuat beberapa pendukung Barcelona geram. Hal ini dikarenakan keinginan Xavi untuk memulangkan Nico Gonzalez akan menjadi indikasi dirinya tidak terlalu percaya dengan De Jong dan Cassie untuk bisa mengawal lini tengah Barcelona. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!